Farms, Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DPKPB Purwakarta mengevakuasi buaya sepanjang 1,5 meter di halaman Pondok Pesantren Aduha yang berlokasi di Desa Mulia Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Tim evakuasi berhasil menangkap hewan buas ini setelah sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat. Salah seorang tim rescue dinas Damkar Purwakarta, Ashar Rizal, mengatakan bahwa proses evakuasi buaya pada 15 November 2021. Rizal mengatakan berdasarkan keterangan pihak pondok pesantren, buaya tersebut berada depan masjid pondok pesantren. Saat itu, hujan turun dengan deras dan di wilayah tersebut dalam kondisi banjir. Damkar Purwakarta menduga buaya tersebut merupakan peliharaan, karena saat diamankan ada tali yang mengikat buaya. Saat ini buaya ada di kantor Damkar Purwakarta dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Purwakarta.